A1, gedung A1. Lurus ya, Ma. Dengan kedalaman 20 meter, gempa tersebut. Kita untuk menyelamatkan diri. Kunci yang paling utama yang disampaikan oleh rekan kita dari BMKG tadi adalah lagi, tapi kita upayakan usul atau tua kita bisa memberikan, sama-sama kita memberikan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengajarkan untuk lari ke tempat yang ini. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Evakuasi gempa yang terjadi di Ambon, khusus di lokasi Mapolda ini. Kita untuk sama-sama gempa di Mapolda ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Karena kita fokusnya untuk gedung perkantoran, jadi kalau untuk kami BMKG sendiri sih, kami bekerjasama dengan Polda dan BPBD. Jadi ada dua lokasi yang kami lakukan simulasi. Jadi sebenarnya tujuan dari ini adalah untuk sebagaimana sih pengguna gedung kantor itu siap-siaga terhadap bencana gempa bumi. Baik sebelum maupun sesudah terjadi bencana gempa bumi. Hari ini serentak seluruh Indonesia ya? Ya, rencana memang seperti itu, serentak untuk seluruh Indonesia. Oke, kalau untuk skenario memang seperti biasa, sesuai random. Suasana perkantoran berjalan seperti biasa. Ketika ada gempa dirasakan, itu mungkin tadi sesuai simulasinya ada beberapa kapten floor di sini yang berperan untuk bertindak mengevakuasi ataupun melihat beberapa korban yang mungkin terjadi di gedung-gedung tersebut, yang nantinya dia mengevakuasikan berkumpul di titik kumpul seperti itu. Mungkin sekali secara garis besarnya seperti itu, Pak.